Halo semuanya, welcome in Castle Flynn. Kali ini kita bakal coba mainin gamenya SpongeBob Krusty Cook Off. Nah, di sini kita bakal coba untuk jualan, tapi bukan jualan Krabby Patty ya. Di sini SpongeBob ini jualan pancake. Oke, langsung saja kita coba ya gamenya. Di sini kita bakal coba untuk mainin langsung. Ini aku udah coba mainin sampai level 7. Oke, langsung kita coba mainin. Kita panggang langsung pancake-nya. Nah, di sini udah mateng nih. Oh, mau pakai yang selai warna pink. Oke, selai jelly. Jelly yang warna pink. Oh, dia makainya yang ungu. Kita kasih yang ungu. Oh, mau kopi? Oke, boleh. Aduh, ini banyak banget yang mesen. Pancake-nya sabar. Belum matang. Mau polosan aja nih, mau pada polosan belinya. Ternyata mau pada belinya polosan. Ini ada yang beli warna ungu. Aduh, habis pancake-nya. Sabar ya, kita panggang dulu pancake-nya. 1, 2, 3. Kita panggang lagi pancake-nya. Aduh, minumannya 2 nih. Oke, siap. Ini aku lupa, dia kopi apa coklat ya? Lupa bener. Nih. Ayo, satu lagi ya. Aduh, maaf ya, lupa akunya. Oke. Oh, udah tutup ternyata. Kita peringkat 7. Oke. Oh, naik ke peringkat 6. Continue to make sure you upgrade your kitchen items. Di sini banyak kursi-kursi kosongnya. Oh, ada Squidward nih. This fake jellyfish contest should convince SpongeBob to leave me alone. Okay. Hey SpongeBob, have you seen the flyers for the jellyfish contest? No, I've been too busy selling pancakes. Want one? I don't want any of your stupid pancakes. Gak mau dong Squidwardnya. No thank you SpongeBob. Ini Squidward-nya beneran gak mau. Ah, kita dapat apa nih? Harta karun. Wah, kita dapat 100 koin. Claim. Next, kita ngapain nih? Kita jualan lagi nih. Oh, ini katanya we need to spruce this place up back to the Birch and Mart. Oke, kita bakal renovasi kayaknya ya. Interior. Menu. Oke, menu board. Oh, buat papan menu gitu loh ini. Kita beli deh. Oh, deliverynya udah datang. Ini dianterin gitu pakai gelembung. Oke, kita udah punya papan menu untuk di restoran kita. Apalagi nih sekarang? Yang lainnya belum bisa karena yang apa nih? Bubble stand, pancake counter, gramophone, the paper pillar, sama gear repeating boots. Ini semuanya levelnya di atas level 10 ya, kita belum nyampe. Oke, kita bakal lanjutin untuk main. Achievements complete. Complete. Oke, kita bakal coba main. Wow, hard level goals. Ini warnanya merah. Level up. Apanya nih yang level up? Oke. Oh, kita udah level up, makanya dapat warna merah. Main goalnya adalah 260 koin. Sabar ya. Ini dia mau pakai jelly warna. Oke. Silakan. Kita kehabisan pancake. Oh. Minumannya. Iya. Pancake sudah jadi pakai jelly ungu, jelly pink. Minumannya. Wah, ini rame banget sih. Aduh. Sabar ya. Warna ungunya 3. 1, 2, 3. Pancake kita manggang lagi. Minumannya. Iya. Silakan. Polosan aja nih pancake-nya. Oke. Oh, ini pakai jelly warna pink. Oke. Minumannya belum jadi nih. Nah. Pancake-nya polos aja. Oke. Aku lupa nama dia siapa. Apakah ada namanya di kartun SpongeBob? Wah, pancake-nya udah habis lagi nih. Kita manggang dulu. Minumannya silahkan. Aku lupa minumannya kopi apa coklat ya itu. Silahkan pancake-nya. Wah, kita sudah melebihi target koinnya 260 targetnya.
Nih ya, kita di peringkat 6 sekarang. Apakah menanjak? Yeay, kita naik ke peringkat 5. Di bawah Sasha, di atas Dawn. Okay, continue. Okay, kita akhirnya melewati hard level dari SpongeBob. First kick off. Wah, di sini ada pembicaraan lagi dengan Squidward. Say, why don't you close up early today and go to the jellyfish contest? Wah, Squidward, kata SpongeBob. You know I couldn't do that. Mr. Krabs is counting on me. Okay. Kata SpongeBob, dia gak bisa datang ke kontes jellyfish itu karena si Mr. Krabs-nya bergantung pada dia. Nih, kata SpongeBob, looks like a fresh batch of cookies already. Thanks, Grandma. Wah, kita dapat cookies dari neneknya SpongeBob. Collect. Gak mau upgrade lah, lebar. Okay, selanjutnya kita coba lagi level 9. Kita mainkan. Okay, di sini kita bakal coba untuk ngikutin instruksinya si SpongeBob. Katanya, I can always use one of Grandma's cookies to cheer up customers. Oh, okay, kita pakai cookiesnya. Wah, jadi hijau lagi nih. I knew it. No one can resist happiness after cookies. Okay, kita bawa panggang pancake-nya. Dia pengen pancake-nya pakai jelly warna ungu. Okay, siap. Silahkan, minumannya satu lagi. Pakai ungu dan pink. Oh, kurang nih pancake-nya. Kita panggang dulu ya pancake-nya. Kau mau warna pink jelly-nya? Silahkan. Wah, habis lagi nih pancake-nya. Ini mau pakai jelly warna ungu lagi nih dia. Siapa ya ini namanya? Wah, pancake-nya udah habis lagi. Sabar ya, warna ungu ya jellyfish-nya. Oke, silakan. Wah, kita sudah melebihi target 12 sajian. Kita sudah menyajikan 16. Wow, ini peringkat kita kelima. Sekarang naik lagi kayaknya nih. Yeay, kita naik lagi ke peringkat 4. Di atas Shasha dan di bawah Jocelyn. Continue. Okay, kita bakal lanjutkan perjalanan kita menjual pancake. Wah, ini love our games. Oh, kita enggak, nanti aja kita ngeratenya. Okay, next kita bakal coba lagi untuk jualan. Level up. SpongeBob di level up. Apa nih? Coba. Di apa ini kita bisa ganti? Oh, bisa ganti kostum SpongeBob-nya. Bisa jadi Patrick dong. Wow. Amazing. Di sini ada pilihannya. Yang pertama si SpongeBob-nya pakai baju apa? Yang penjaga pantai. Terus habis itu pakai baju yang zaman perang gitu. Terus ada Patrick pakai baju pantai. Terus satu lagi itu Patrick pakai baju cowboy, pakai topi cowboy. Oke. Okay. Ini kita nanti aja kali ya. Nah. Oke, okay, kita bakal lanjut mainkan. Main goal-nya adalah 230 koin. Kita panggang dulu nih pancake-nya. Oke. Okay. Remember to cook it just right. Siap, pas sudah matang kita ambil, kasih jellyfish warna pink sama dia pakai minta blueberry. Another happy customer. Yeay. Oke, okay, di sini kita punya topping baru, topping blueberry. Dia mintanya polos aja. Silakan. Polosan. Minumannya satu. Ini ada yang minta jellyfish pink sama blueberry. Kita kasih deh sama polos. Wah, pancake-nya udah habis lagi nih. Kita panggang dulu pancake-nya. Silakan. Wah, ini rame banget hari ini, rame banget. Pancake-nya habis lagi. Polosannya dua, pakai jellyfish warna ungunya satu, siap. Oke, kita panggang lagi pancake-nya, udah habis nih. Jellyfish warna ungunya satu, siap. Kita hidangkan. Wow, udah habis lagi nih. Pancake-nya kita panggang lagi. Minumannya satu lagi ya, sebentar. Silakan. Wah, kita sudah melebihi target. Koin targetnya adalah 230. Kita udah mencapai 253 koin. Yeay, kita bakal naik peringkat lagi nih.
dari peringkat 4. Oh, gak naik ternyata. Masih di peringkat 4. Kita masih kurang angkanya dari Jocelyn. Oke, continue. Kita harus mainin lagi. Hah, kita harus mainin lagi biar bisa naik tingkat. Nah, oke. Di sini SpongeBob-nya ngomong nih. Another wonderful day flipping pancakes. Oh, dia seneng banget nih jualan pancake. They really are like breakfast Krabby Patties. Jadi orang-orang tuh pada suka sarapan di Krabby Patty. Mana nih? They seem more like milkshakes to me. Oh, kata Patrick, orang-orang tuh sebenarnya lebih suka milkshake gitu. Terus kata si SpongeBob, Patrick, I'm not sure. You should be drinking the pancake better like that. Masa si SpongeBob bilang suruh minum pancake-nya? Coba. Did someone say pancakes? Kata Tom. Oh, dia namanya Tom. SpongeBob bilang, oh no, Patrick is back. Tom bilang, what is wrong with all you pancake lovers? Marah dia. SpongeBob sama Patrick cuma diam aja. Titik, titik, titik. Wah, ini udah rame banget nih, lihat tempat makan kita. Oke, kita bakal lanjutin. Wah, tadi ada Patrick. Aduh, lupa. Nggak dimainin. Nanti ya kita mainin Patrick. Kita panggang dulu pancake-nya. Kita harus dapat 7 thumbs like dari orang-orang nih. Oke, minumannya 1. Pancake jellyfish warna pinknya 1. Minumannya 2 ya. Siap. Warna pink 1. Wah, ini pancake-nya udah habis lagi nih. Kita harus menyajikan pancake lagi. Jellyfish warna ungu. Minumannya 2. Aduh, bahaya nih. Thumbs-nya udah hilang. Wah, ini pada lengkap nih ya mesennya. Oke, jellyfish ungu, jellyfish pink. Siap. Thumbs. Yeah, kita udah dapat 7 thumbs. Kita dapat 7 like nih dari para pelanggan. Minumnya satu lagi nih kurang. Wah, kita udah dapat 10 like nih. Cepet ya pelayanannya berarti. Yeah, level 11 completed. Apa kita bakal naik tingkatnya? Yeay, kita naik ke tingkat ketiga. Continue. Oke, di sini kita bakal coba untuk mainin Patrick. Tadi kita kelewat nih ya. Kita langsung lihat coba. Nih, recommended-nya kan si SpongeBob-nya udah. Kita pakai Patrick. Oke. Patrick bilang main goal-nya 210 koin. Si SpongeBob bilang, let's see how many customer we can serve against the clock. Oh, jadi ada waktunya, 55 detik mungkin ya waktunya. Oke, kita bakal coba mainin, siap-siap. Panggang dulu pancake-nya, biar nanti pas sudah pelanggan langsung bisa disajikan. Pakai jellyfish warna pink, minumannya 1. Oke. Jellyfishnya warna ungu, minumannya 1. Jellyfish warna pink, minumannya 1. Pancake polosnya 2. Pancake polos juga, minumannya 1 lagi. Pancake-nya habis, kita harus manggang dulu. Sabar-sabar, minumannya udah datang. Wow, pancake pink-nya 3. Oke, pancake lagi. Banyak banget nih yang mesen pancake-nya, sabar ya. Pancake polos satu lagi belum disajikan. Oke, okay, sabar. Pancake-nya udah jadi nih. Oh, pancake jellyfish warna ungunya belum. Wah, sudah. Kita sudah beres nih waktunya. Oh, kita belum naik nih peringkatnya. Masih di peringkat ketiga. Gak apa-apa. Continue. Oke, okay, kita sudah menyelesaikan level 12. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Coba kita main lagi nggak ya? Apa nih? This look interesting. It says that it can cook food instantly. Coba kita pakai recommended-nya. Langsung kita mainkan. Kita main goal-nya adalah 6 likes. Oke, okay.
instant cook. Kita bakal coba untuk pancake-nya. Oh, instant cook itu jadi secepat itu loh. Kita baru manggang langsung mateng si pancake-nya. Minumannya satu. Oke. Kita bakal coba. Wah, langsung mateng pancake-pancake-nya kalau pakai instant cook. Amazingly, it happens. Kita pakai lagi. Wah, ini cepet banget. Kita nggak usah nunggu sampai mateng. Langsung mateng beneran. Baru dituang juga. Nih ya. Kita, wah, cepet banget ini. Kita ngeladeninnya. Menyajikan makanannya cepat sekali nih. Wuh, mantap-mantap ini. Jellyfish-nya. Wow, langsung dapat 11 likes coba. Secepat ini, aku gak kerasa ini maininnya. High scores, apakah kita mendapatkan peringkat baru? Naik peringkat gak ya nih? Naik peringkat jadi peringkat 2. Oke, continue. Yeah, akhirnya naik lagi. Kita nanti mungkin bisa dapat harta karun ya. SpongeBob bilang nih, ngobrol sama Squidward sama si Patrick. Hi Squidward, home from work already? Squidwardnya kesel. Why must you turn on me? Kata Squidward, if you must know, it's been slow, so Mr. Krabs sends me home early. Jadi si Squidwardnya disuruh pulang lebih cepat sama Mr. Krabs. Have you thought about that jellyfishing contest? Kata Squidward. I could use a break from your persistent presence. SpongeBob-nya goyang, joget. Yes, in fact, I have. Squidward-nya senang. So, you're going to leave me in peace? Oh, jadi Squidward ini pengen si SpongeBob-nya pergi. Jahat banget emang Squidward ini. Oh, Squidward, I couldn't leave the pancake chart. Patrick, take my lucky jellyfishing net and win the contest. Si Patrick yang disuruh dong. Your lucky net. Passed down from SquarePants to SquarePants from 4 generations. I won't let you down, SpongeBob. Jadi si SpongeBob ini nyuruh si Patrick buat gantiin dia ikut jellyfishing contest. Okay, kata Squidward, what buffons? Buffons. They have no idea the contest is fake. Wah, jahat banget ini si Squidward. Padahal kontesnya itu apa? Bohongan. Wah, seru banget ya ternyata mainin si SpongeBob Frosty Cook-Off ini. Oke, kita bakal lanjutin nanti lagi main SpongeBob ini. Itu dia untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Apakah kalian suka dengan game SpongeBob ini? Boleh komen di bawah. Dan juga kalau misalnya kalian punya rekomendasi game lainnya, boleh komen banget di bawah. Tulis nama gamenya, siapa tahu kita bisa main bareng. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.